dasar kita orang Islam ni, dasar aman, selamat, sentosa, maju, dan nak tengok masyarakat kita pakat-pakat maju. Maju dengan apa tu? Maju dengan agama, maju dengan kemasyarakatan, cara hidup yang makmur. Alhamdulillah. Sebab itulah bila kita tengok kepada perkataan malaikat, hak ketika Allah Taala banca kepada malaikat, katanya aku nak buat manusia di atas muka bumi. Cerita panjang dah, saya rayak sikit-sikit. Malaikat tanya Allah, wahai Allah, nak buat lagi ke sejenis makhluk pasang tupah darah yang buat kerosakan di atas muka bumi, sedangkan kami ini selalu bertasbih dan menyucikan engkau wahai Allah. Tak padai lagi ke Tuhan nak buat manusia ke hak pasang jahat karuk di atas muka bumi? Tuhan jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Maknanya, hei malaikat, bukan semua manusia tu karuk jahat, kafir, munafik dah. Tapi ada sebahagian hamba-hamba aku yang aku jaga sungguh hidup dia, dia jadi orang berjuruh, jadi orang baik, duduk di atas jalan yang betul, yang benar. Hak itulah hak, hak mung tak tahu. وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. Ayat 83 sampai 93 surah Asy-Syu'ara ni pun berarti tak kena tesan juga. Allah Ta'ala firman sambung daripada doa ataupun sebutan Nabi Ibrahim AS, iaitunya Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, berilah kepadaku ilmu pengetahuan agama. Nah, ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas. Dia cerita ataupun dia berpendapat bahawa hukman di sini artinya ilmu agama yang boleh membawa seseorang itu pergi kepada jalan yang betul, yang benar. Kita pun lagu itulah juga. Nah, tiap-tiap hari ini kena tambah semua ilmu. Jangan maknanya hari-hari 24 jam ni jangan tak ada ilmu tambah. We ada lah mana-mana bucu, mana-mana perkara yang bertambah kepada kita, walaupun ilmu yang kita biasa mengaji dah, tapi boleh beri peringatan kepada kita. Apatah lagi ilmu-ilmu yang baru. Nah, orang Islam kita ni kena update semua ilmu. Jadi baru masuk semua ilmu. Lepas tu dengan ilmu itulah membawa seseorang itu duduk di atas jalan yang betul, boleh dia amal, iman dia kuat, akhlak dia mulia, pahami dia yang betul, amal ibadat dia pun sahih. Dia jadi orang soleh, orang baik, berjuruh di atas muka dunia. Lepas tu manfaat faedah kepada orang ramai. Itulah orang berjuruh, orang baik. Nak bukan baik untuk diri dia seorang, pandai seorang, cerdik seorang, duduk seorang, tak capur dengan orang. Ini tak ada. Nah, sebab tu kita dasar orang Islam tiap-tiap orang ni lagu tu lah. Jadi zahir batin, otak dia molek belakang. Nah, lepas tu jangan buat buku dengan orang. Jangan buat masalah. Jangan jadi orang tong ramkan dengan sebab kita. Orang bosan serabut dengan sebab kita. Itu orang Islam. Nah, sebab tu dasar kita orang Islam ni dasar
aman, selamat, sentosa, maju dan nak tengok masyarakat kita pakat-pakat maju. Maju dengan apa tu? Maju dengan agama, maju dengan kemasyarakatan, cara hidup yang makmur. Alhamdulillah. Sebab itulah bila kita tengok kepada perkataan malaikat hak ketika Allah Taala banca kepada malaikat katanya, aku nak buat manusia di atas muka bumi. Cerita panjang dah, saya rayak sikit-sikit. Malaikat tanya Allah, wahai Allah, nak buat lagi kau sejenis makhluk pasang tupah darah yang buat kerusakan di atas muka bumi, sedangkan kami ini selalu bertasbih dan menyucikan engkau wahai Allah. Tak padai lagi kau Tuhan nak buat manusia kau hak pasang jahat karuk di atas muka bumi. Tuhan jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Maknanya, hei malaikat, bukan semua manusia tu karuk jahat, kafir, munafik tak. Tapi ada sebahagian hamba-hamba aku yang aku jaga sungguh hidup dia, dia jadi orang berjuruh, jadi orang baik, duduk di atas jalan yang betul, yang benar. Hak tu lah, hak mung tak tahu. Tapi aku lebih tahu. Sebab tu, kita bila tengok kepada ayat ni, iaitunya, golongan baik ni ia tak ramai atas dunia. Orang-orang soleh, orang berjuru, orang baik ia tak ramai. Hak ramainya kafir, munafik. Nah, orang yang buat kerusakan di atas muka bumi. Orang duduk di dalam cemar, dalam karuk. Duduk dalam apa? Duduk dalam syirik dan sebagainya. Ni bukan orang Islam saja, bahkan semua orang kafir duduk dalam keadaan tak molek belaka. Nah, sebab tu saya teringat bila-bila duk baca kitab, ada satu perkataan ni duk dalam kitab ni kat ni tafsir, nak saya tulis dalam diary saya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, qala Al-Hasan Al-Basri, innal mu'mina jam'un ihsanan wa syafaqatan, wa innal kafira jam'un isa'atan wa umna. Ini duduk dalam kitab ni Al-Misbahul Munir, muka 900 neblah. Al-Hasan Basri yang kata kena, sesungguhnya orang mukmin ni hipong di dalam diri dia tu kebaikan dan kesiablah. Masya Allah. Nah, kita pun kena jadi macam tu. Kebaikan ni we ada semua dalam tubuh badan kita, otak kita, cara hidup kita. Lepas tu we adanya kesiablah. Jangan hot him. Jangan pasal bakang sokmo, nak marah sokmo, nak cai kamblang sokmo, tak boleh. Tapi Hasan Basri dia perhatinya, wa innal kafira, sesungguhnya orang kafir saat ni hipong di dalam diri dia sendiri dengan sebab dia syirik, dia kafir, isaatan, maknanya kejahatan, keburukan. Lepas tu cita-cita angin-angin kosong, dua harap saja katanya nak masuk syurga. Harap benda-benda yang duduk buat tu akan dapat sikit lagi di sisi Allah Ta'ala. Tapi hancur benda-benda tu. Sebab tu kita Alhamdulillah Allah Ta'ala jadi orang Islam pun kita berasa, kena berasa mujur. Kena berasa mujur besar Allah Ta'ala jadi kita orang mukmin, orang Muslim yang nak kepada kebenaran, kebaikan. Ngaji semua nak cari kebenaran, nak amal. Lepas tu orang yang ngajar pula usaha, we jadi bersungguh ngajar orang ramai ni supaya dapat pahal benda-benda yang bersih, yang cuci, jernih. Hak betul selalu dah daripada Allah, daripada Rasul, mengikut penerengi para ulama. Alhamdulillah. We jadilah macam tu. Sebab apa tu? Kita duduk atas dunia dengan kita kadang-kadang orang dia berasa ataupun dia tak berasa katanya satu nikmat besar Allah Ta'ala pilih dia jadi orang Islam. We hidayah kepada dia. Tapi semua orang apabila siapa di akhirat nanti, Masya Allah, pakat sebut Alhamdulillahillazi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Pakat sebut hak tu berlaku apabila kaki boleh jijak pintu syurga ataupun boleh masuklah duduk dalam syurga. Alhamdulillahillazi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kami, tunjuk kepada kami agama ni, iaitunya Islam. Wama kunna, dan kami dahulu masa duduk di dunia
Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami semasa duduk di dunia dahulu tidak tidak mendapat hidayah kalaulah Allah Taala tak buka hidayah. Faham? Pakak duk syukur di dalam syurga, masya-Allah. Nak ayat katanya mujurnya Allah Taala pilih kita ni sebagai orang Islam, orang mukmin. Orang yang nak cari kebenaran. Sebab tu kita tiap-tiap hari menjadi kewajipan, maknanya menjadi benda hak camping sungguh-sungguh kita kena pakak cari jalan betul supaya dengan kita duk minta dalam semaya tu ihdinas siratal mustaqim. Padahal Allah Taala yang lebih tahu siapa yang dia nak wi, siapa yang dia tak sewi. Jalan yang betul. Lepas tu kita kena minta sama nanti kita minta serta dengan kita usaha. Jangan hanya minta tapi duduk hidup pasal selerak tabak tak tahu gapo tu tak leh. Allah ni kita kena berasa sokmo katanya hak kita duk minta bu jadi short long, bu jadi masuk dengan usaha yang kita duk usaha hari-hari. Apatah lagi orang yang dipilih oleh Allah Taala iaitu nya rasul-rasul dan nabi-nabi. Nah, sebab tu Nabi Ibrahim sekarang dia rasul ni dia doa lagi rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin, dan masukkanlah aku duduk di dalam golongan orang-orang soleh. Masya-Allah. Ni dalam tafsir ayat katanya Nabi Ibrahim minta nak duduk dengan orang-orang soleh bukan di dunia saja nak, bahkan di dalam akhirat, dalam syurga sikit lagi pun nak duduk sekali orang-orang soleh. Kita kena yakin katanya orang soleh ni ia ada hubungi ke apa? Hubungi rapat. Walaupun tak kena gimari, tapi ruh dengan ruh ia ada hubungi. Sebab tu Nabi ada ayat katanya al-arwahu junudun mujannadah. Nabi katanya ruh ni serupa dengan tentera yang dilatih. Cuba kita perhati, tahan. Dah duduklah mana-mana. Kita tengok pak kita tahu lah dia ni tahan, dia ni sedadu ni. Sebab apa? Cara dia, dia jalan, dia duduk, dia apa? Kita tahu. Dia sebab dilatih. Apabila dilatih dah, dia buat apa-apa pun Rabi apa ini. Dia buat gitu, dia buat gini serupa juga ruh orang-orang Islam ni dia terikat irak kasih saya walaupun orang tu duduk di dunia bucu ni, orang tu duduk di bucu ni, tapi apabila masuk rapat dia akan terasanya kasih cinta saya tu orang-orang Islam, orang-orang soleh macam tu lah. Sebab tu apabila duduk di di akhirat pakak-pakak kecek pensiang dia akan juga ayat katanya kami duduk di dunia dahulu kena duduk sabar banyak, beribadat kepada Allah Ta'ala banyak, di waktu malam-malam kena duduk bangun, kena duduk tahajud, kami kena gotu gani, pakat duduk bari belakang supaya kita orang tak jumpa lama-lama tu. Nah, ya di sekolah dulu sampai ke hari ni tak ada jumpa, tapi berjumpa sekali masya Allahnya bari royak so. Kita pun lagu itulah juga apabila siapa di tasain hak akhir sekali iaitunya syurga, Allah Ta'ala akan buatnya perhimpunan yang besar tiap-tiap hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada dah dalam syurga. Supaya kita duduk jumpa atas dunia di masjid. Cuba kita perhati dah. Pejam mata gambar katanya seluruh dunia hari Jumaat, orang Islam kita pakat beripung di masjid, pakat dengar khutbah semaya Jumaat, lepas tu pakat jumpa orang-orang kadang-kadang seminggu tak jumpa sekali, apakah boleh jumpa hari Jumaat sekali lagi di dalam syurga. Allah Ta'ala akan hipung, dinamakan hari perhimpunan. Masya Allah, pakak royak bari so. Kuam jing jai hak ni kita kena berasa katanya kita duduk di atas muka dunia walaupun mari tak sekali. Orang-orang zaman dulu hak soleh-soleh mati belakang dah. Nah, juruh-juruh, hak tak juruh pun mati belakang dah. Kita lah ni duduk menyawa di atas muka dunia. Dah tahu katanya berapa yuk, berapa samai lagi nak mari. Anak cucu kita berapa-berapa lapih. Masya Allah, banyak. Tapi boleh jumpa satu tempat sikit lagi. Masya Allah, nah. Sebab tu kita kena berasa benda-benda ni adalah duduk di dalam cita-cita kita semua. Nak jadi orang berjuruh, orang baik. Tak kira ni, lelaki, perempuan. Lepas tu nak mati di dalam Islam. Minta semua dengan Allah nak mati dalam Islam.
nak duk doa Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Nak mati di dalam Islam, nak mati dalam keadaan baik. Nak apa tu? Minta wi Allah jauhkan kita daripada mati hak pasal su. Su artinya jahat. Mati dalam maksiat, mati dalam karuk. Hati-hati pasal gudih cema, dendam ke orang, hasad deki ke orang. Nak tak boleh tengok gapo pasal hak maksiat-maksiat, nak puasa, nak sokong, nak buat selalu. Ha ni tak boleh. Nah, sama sekali orang-orang Islam kita kena jadi pahalah agama. Ambil daripada perkataan Rabbi habli hukman. Hukman di sini artinya ilmu agama yang sahih, yang bersih, yang baik. So lagi tengok masa tak berapa minit dah, jadi panjang duk hurai hak ni. So waja'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, yakni nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Allah, ni Nabi Ibrahim doa, mintaklah we jadi dia ni disebut-sebut semua di kalangan orang jujur, orang baik. Sebab tu kita ni sampai ke dalam semaya kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ha tu. Sebut wahai Allah, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Ibrahim selawat ke atas Nabi Ibrahim. Beri berkatlah kepada Nabi Muhammad seperti mana diberkat ke atas Nabi Ibrahim. Ya orang Islam ni tak? Ya yong yai semua. Supaya saya duduk ayat sana ni. Duduk ayat sana ni. Semua yong yai habis seluruh dunia. Orang-orang yang mati dah pun, orang lain ni masih lagi duduk berdoa kepada mereka. Ha tu. Doa yang selalu orang-orang kita baca dalam semayam ayat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Allah, ampunkanlah kepada kami dan kepada orang-orang yang sudah beriman belum pada kami. Tengok, tak ada kira nama, tak ada kira nama, bahasa, asal ke agama so, alhamdulillah. Orang telayuk tayalah telak samai pakat doa kepada orang-orang zaman dahulu serta doa kepada orang-orang di zaman sekarang. Nabi ada sebut ni, nak jadi kita pakat sebut semua eh, iaitu nya doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sebab apa tu? Sebab Nabi ada sebut di dalam satu hadis. Nabi katanya siapa-siapa yang berdoa kepada sekelia orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang hidup dan yang sudah mati, orang itu akan boleh pahala banyak mana orang Islam yang duduk di atas muka dunia, maka pahala boleh kepada orang itu banyak tu. Pada tahu apa puluh ribu juta hak hidup sejak daripada ada sampai ke lah ni, hak duduk hidup dan hak sudah mati, masya Allah akan boleh pahala kepada kita. Sebab tu kita jangan wiada walaupun sikit pun apa beci dendam kepada orang-orang Islam. Walaupun kita yakin katanya orang-orang Islam kita ada apa pasal bokrong, ada tak kena, ada pasal tak berjuruh, tak apa, tapi kita doa kepada dia mudah-mudahan Allah buka hidayah dan baiki hidup dia. Sebab tu akhir doa wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Wahai Tuhan, janganlah capak di dalam hati kami beci, hinu, tak kene, dengar kepada orang-orang yang beriman. Kita minta tu. Semua minta. Dah semayak-mayak, orang tak pelat doa ni. Tapi bawa tu luar pada semayak-mayak, deki kepada orang Islam. Ha, tu. Nak ayat katanya tak supa dengan kita duk baca dalam semayam, janganlah capak dalam hati kami dendam beci dan hasad deki kepada orang-orang Islam. Tapi witi ciwit jing man mai meun kap sing ti kau aan. Ha, itulah nah, sebab masa habis dah untuk pagi hari ni. Lepas tu esok sehari dah insyaAllah kita sambung lagi ayat-ayat yang dibaca saat ni. Dua kali dah baca, tapi bila hurai ia terlekat pasal satu ayat dua ayat gitu. Tak apalah, insyaAllah akan menjadi perkara baik kepada kita semua. Sebab tak mesti katanya kita pergi cepat di dalam nah, tafsir ataupun baca kena pergi cepat tak. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.